Industri buku negara masih mendapat sambutan biarpun berdepan pelbagai cabaran teknologi. Novelis genre fiksyen tempatan Ramli Awang Murshid berkata, industri tersebut perlu bergerak seiring dengan perkembangan teknologi digital bagi memenuhi kehendak pembaca, khususnya generasi muda. Tapi sekarang, dua benda yang kita selalu ketinggalan adalah masa dan yang kedua teknologi. Walaupun kedua-dua ini selalu mendahului kita tahu. Jadi apa yang perlu kita lakukan sekali adalah kita mengadaptasi diri kita. Kalau sekarang ini kerancakan dunia lebih kepada digital, kita perlahan-lahan masuk ke arah digital. Maksudnya buku dalam bentuk digital. Tapi ada pula yang gemar memegang pada fizikal. Maksudnya kita buka bisnes itu kepada dua cara. Online dan juga bentuk fizikal. Ramli ditemui media selepas melancarkan novel terbaharunya Anding Ayangan 2 di Ibu Negara. Novel ini adalah sequel dari novel tajuk sama yang telah diterbitkan tahun 2017. Ia menceritakan tentang dua zaman iaitu dunia nyata dan fiksyen. Novel setebal kira-kira 300 muka surat ini kini mula dijual di kebanyakan kedai buku di seluruh negara.